kita memperingati HUT Bayangkara ke-74. Salah satu kegiatan yang kita laksanakan hari ini yaitu pembagian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, termasuk juga panti asuhan dan sebagainya, sejumlah 1.000 paket sembako. Yang di dalam paket itu selain sembako ada juga kita siapkan APD, dalam hal ini hand sanitizer maupun masker. Dengan harapan semoga apa yang diberikan ini bisa sedikit membantu masyarakat yang kurang mampu dan yang berdampak akibat adanya COVID-19. Ini kegiatan, sebenarnya ini kegiatan rutin yang dilaksanakan Polres Goa, tapi dalam rangka Hari Bayangkara ini kita juga melaksanakan kegiatan yang sama, dalam hal ini pembagian bantuan sembako kepada masyarakat Kabupaten.